Selamat datang di channel Rebel Stuff Hunter. Di video kali ini saya akan pergi menuju Cikarang dengan menggunakan KRL. Karena mulai tanggal 8 Oktober 2017 KRL layanan jalur blue yang terminus sampai stasiun Cikarang. Mau tahu keseruannya seperti apa? Dan apakah bisa lebih cepat atau lebih lama dari kereta api lokal Walahar atau Jatiluhur? Ayo, saksikan video ini sampai habis. Perjalanan saya dimulai dari stasiun Manggarai. Untuk harga tiket komuter lain dengan rute Manggarai Cikarang, untuk THB Anda cukup membayar Rp14.000. Kalau misalkan PP bisa sampai Rp18.000. Dan untuk pengguna KMT, Anda kepotong saldo seharga Rp4.000. Sama teman saya dari Manggarai, jangan lupa subscribe channelnya, dia bernama Pilar Gusmao. Oke. Sekarang saya mau OTW menuju Cikarang. KRL-nya sudah datang. Saya nunggu ini KRL selama 1 jam lamanya. Karena saya kenapa saya datang stasiun katanya kereta saya yang saya tuju itu ketinggalan. Tujuan Pasar Minggu, Depok Bogor. Woi, keretanya di jalur 2. Dikira kayaknya di jalur 4, taunya di jalur 2. Antusiasme warga yang ingin mencoba KRL hingga stasiun Cikarang juga banyak. Dikira sepi peminat di hari kerja, taunya banyak juga yang ingin mencoba KRL hingga stasiun Cikarang. Dan ini komuter lainnya sebagai KA1350A dengan seri KRL Tokyo Metro seri 6021F dengan teknologi VVF yang akan mengantarkan saya menuju stasiun Cikarang. Formasi KRL-nya terdiri dari 40 kereta. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Bagi para cowok, pastikan jangan naik ke rangkaian paling depan dan akhir. Berhubung ini CL tujuan Cikarangnya belum bisa diberangkatkan karena harus disusul oleh kereta KA64 Tegal Bahari kalau nggak salah. Jadi saya naiknya nanti dulu aja. Tapi saya tetap naik KRL yang ini. Sekarang kita interiornya bersih. Dan fasilitasmu terdiri dari kipas dan AC juga. Jadi tambah dingin. Model pintu bodasnya pun berbeda. Setelah berselang dengan KA64 Tegal Bahari, KA1350A komuter lain tujuan Cikarang siap diberangkatkan menuju stasiun Cikarang. Informasikan saat ini Anda berada di dalam KRL komuter lain tujuan stasiun Jatinegara, Bandar Cakung Granji, Bekasi, Tambun, Cikarang. KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Cikarang yang terdiri dari 10 kereta, kereta paling depan dan kereta paling belakang dikhususkan untuk penumpang wanita. Kami himbau kepada para penumpang untuk selalu memberikan tempat duduk prioritas kepada lansia, ibu hamil, dengan balita, serta penyandang disabilitas. Jadi mohon untuk tidak duduk di lantai kereta, duduk menggunakan. Kalau dengar orang-orang baru-baru itu harus kita berbeda.
Saudara-saudara loh, kok keretanya masuk ke jalur 3? Mungkin bagi bawa ke Bekasi, cara masuk jalur 3 ini merupakan hal yang biasa. Karena apa? Karena jalur 3 yang masukin adalah jalur 3 stasiun Cipinang. Biasanya KRL masuk jalur 3 karena ada silang dengan kereta api jarak jauh. Kali ini K1350A akan bersilang dengan K184 Bengawan tujuan Purwosari Solo. Setelah 8 menit menunggu silang dengan K184 kereta Bengawan, K1350 melanjutkan perjalanannya lagi menuju stasiun Cikarang. Di stasiun Cakung, KA1350A akan bersilang lagi dengan KA326 Walar Express. Berarti selama perjalanan ini KA1350A bersilang 3 kali di 3 stasiun Manggarai, stasiun Cipinang, dan Cakung. Apakah di stasiun Tambun akan bersilang lagi? Pokoknya pantengin aja terus video saya. Daripada saya bete di dalam rangkaian kereta, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rangkaian kereta foto dengan KA326 Walar Express. Guys, di sini saya bersama Bandar Bus Akap nih orangnya. Bandar Bus Akap, dia sering hunting di Polres sama Pulau Gebang. Dan KRL yang saya naik ini sedang ketahan sinyal di stasiun Cakung ya. Stasiun Cakung. Dan ini kayak nggak tahu nih kereta apa yang saya susul. Pokoknya liatin video saya terus. Ini keretanya saat 26 Walar Express yang menuju Jakarta dan juga sama-sama berhenti di stasiun Tambun dan Cikarang. Yang selama ini orang naiki menuju ke kota Cikarang. Setelah lamanya 5 menit bersilang dengan K326 Walah, akhirnya K1350A melanjutkan perjalanan lagi menuju stasiun Cikarang.
Stasiun Bekasi. Bagi Anda yang turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan. Kalau ini saya merasa ini naik KRL masuk jalur 4 stasiun Bekasi. Biasanya kan saya naik KRL kalau menuju kota Bekasi masuk jalurnya jalur 3 atau 2. Kalau jalur 1 sih saya pernah. Jalur 4 menuju stasiun Cikarang. Jalur 1, 3, 5, 0, 4. Jalur 4. KA 1350 komuter lain tujuan stasiun Cikarang ganti di stasiun baru, yaitu stasiun Bekasi Timur. Sekali informasi saja, stasiun Bekasi Timur tetap letaknya strategis, yaitu di daerah Rawa Semut Bekasi. Kenapa saya bilang strategis? Karena stasiun ini sangat dekat dengan terminal Bekasi yang melayani bus AKAP maupun bus antar kota, dan juga layanan BRT Transjakarta juga tersedia di terminal tersebut. Bel ini mengingatkan saya stasiun-stasiun yang ada di negara Jepang. Dan bagi Anda para penggemar bus, stasiun ini juga sangat dekat dengan Depsos, yaitu tempat kumpulan agen bus AKAP yang berada di kota Bekasi. Setelah selesai menurun penumpang KA 1350A, lanjutkan perjalanannya lagi. Stasiun Bekasi Timur juga menyediakan lift untuk kaum disabilitas dan juga kaum lansia.
K1350A mampir ke stasiun Tambun untuk menurunkan penumpang. Dan KRL-nya masuk di jalur 1. Ini K1350 akan diselang susul oleh kereta Jogja atau tidak? Dan inilah suasana di stasiun Tambun yang menggunakan peron sementara. Harap sih stasiun Tambun segera direnovasi ya. Ternyata K1350 masuk jalur 1 itu tidak untuk silang susul. Dan ternyata juga stasiun Tambun itu memang KRL masuk jalur 1, sedangkan untuk lokal masuk jalur 2. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Cibitung. Stasiun Cibitung, bagian yang akan turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Masuk stasiun Cibitung. Stasiun terbaru juga di lintas Jakarta Jatinegara Cikampek. Fasilitas yang dimiliki juga sama, ada juga lift untuk kaum disabilitas dan lansia, termasuk ibu hamil juga. Jadi adalah proyek pembangunan stasiun Telaga Muni. Entah ini jadi apa atau tidak, dibangun atau tidak, saya tidak tahu. Letak proyek stasiun Telaga Muni ini dekat dengan Medland Cibitung.
3. Akhirnya KAA 1350 sampai di tujuan akhir, yaitu stasiun Cikarang. Perjalanan yang saya tempuh selama 1 jam 8 menit. Itu pun itu jaraknya antara stasiun Manggarai dengan stasiun Cikarang. Apalagi stasiun Jakarta Kota dan stasiun Cikarang ya, bisa lebih dari itu atau bisa hampir 2 jam. Dengan waktu 1 jam 8 menit itu udah termasuk silang susul dengan kereta api jarak jauh di tiga stasiun tersebut yang saya sebutin tadi. Untuk penumpang komuter lain yang baru turun pintu keluar berada di tengah peron jalur 1. Anda dipersilakan. Peronnya ternyata belum bisa dipakai. Masih menunggu renovasi lebih lanjut. Ternyata masih pakai peronnya kereta lokalan. Tidak apa-apa lah. Saya sudah sampai di stasiun Cikarang dan saya akan tap out dulu karena saya sudah sampai di stasiun Cikarang. Stasiunnya bagus banget, cuman sayangnya peron 1, 2, 3 belum bisa dipakai. Padahal perlu loh kalau dipakai. Ini adalah hall stasiun Cikarang. Tempat juga charger untuk mengisi baterai. Bagus banget stasiunnya. Ini adalah suasana stasiun Cikarang kalau dari atas. Ini relnya. Dan ini teman saya sedang ngapain? Lagi nyari muka KRL-nya ya. Untuk perjalanan saya hari ini dari stasiun Manggarai menuju Cikarang dengan KA 1350 dan rangkaian seri Tokyo Metro 6021F menempuh waktu sekitar 50 menit. Ya karena efek tahan sinyal di sinyal dua kali, pertama di stasiun Cipinang, kedua stasiun Cakung. Habis itu setelah Tambun saya kira keretanya akan ditahan lagi, ternyata tidak, karena sistem peronnya stasiun Tambun untuk pemindahan penumpang hanya di peron 1, sedangkan di peron lain tidak. Dan itu pun ada beberapa kendala yang, dan juga untuk perjalanannya cukup nyaman karena memakai Tokyo Metro 2021 karena rangkaiannya baru dikirim sekitar bulan Juli 2017 yang lalu ya. Dan juga untuk sekitaran stasiun Cikarang juga tidak mengecewakan dan fasilitasnya lengkap, cuman belum ada gerai-gerai yang ingin sewa ruko di stasiun tersebut. Dan ini akan mengakhiri vlog saya pada hari ini. Jangan lupa like bagi yang suka, komen bagi kasih pendapat dan usul, dan subscribe bagi yang ingin berlangganan. Dan share video ini ke keluarga Anda, kerabat Anda, atau saudara, atau rekan-rekan terdekat Anda. Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!